karena anaknya penyandang autism, dia jadi cerai gitu loh. Dia jadi saling menyalahkan, ada juga yang seperti itu. Langsung ada kawan saya yang bilang, gak semudah itu Verguso. Anda memiliki satu orang anak, sedangkan saya banyak, sedangkan saya memiliki tiga orang anak. Di dalam hati kecil saya dan ego saya. Sebelum saya membuat konten, kalau kontennya tidak berdasarkan pengalaman pribadi, saya pasti mencari sumber, saya pasti meriset. Tapi yang saya rasakan ketika saya mencari sumber, ketika saya membaca artikel, banyak sekali bahasa-bahasa yang menurut saya pribadi itu sulit dipahami, ayah bunda ya. Mungkin dikarenakan saya yang tidak begitu cerdas gitu. Atau ini dikarenakan kutukan keilmuan, di mana para akademisi itu lebih memilih bahasa-bahasa yang asing, lebihlah istilah yang nggak familiar seperti itu, mungkin biar dianggap cerdas atau apa. Tapi efek buruknya itu konsumen yang pengetahuannya sangat terbatas itu harus kerja dua kali untuk memahami. Itu yang saya rasakan ketika saya pribadi mencari informasi tentang autism, tentang speech delay. Jadi ketika saya membuat channel ini, saya usahakan menggunakan bahasa yang sederhana, karena saya juga gak ngerti bahasa-bahasa yang sulit. Jadi channel ini sudah memiliki hampir sekitar 150-an video, baik berupa tips dan trik speech delay, terapi autism, ABA, okupasi, dan juga daily activity, karena nama channel ini memang diary wise untuk mendokumentasikan kehidupan anak penyandang autism saya. Terima kasih untuk subscriber saya, ketika video ini dibuat sudah hampir 1400 subscriber. Itu menurut saya jumlah yang sangat wow ya ayah bunda, karena mayoritas subscriber saya itu saya kenal, saya sering WA-WA-an, saya sering komunikasi, sering cerita gitu loh. Karena saya membagikan tips dan trik terapi, saya juga akan memberikan masukan-masukan yang enggak semua masukan saya itu pasti bisa diterima, ada yang enggak juga ya bunda. Saya pernah memberi masukan gini ya bunda, yang paling penting itu merupakan progres anak, pekerjaan rumah itu nomor 2. Itu saya pernah memberikan masukan itu mungkin di video ini ya bunda ya. Contoh seperti makan, itu biarlah setengah jam, biarlah sejam. Yang penting anak itu terlatih. Mandi, biarlah sejam, biarlah setengah jam. Yang penting anak itu terlatih gitu. Yang penting anak itu berprogres, anak itu paham. Dan itu bagian dari terapi. Langsung ada kawan saya yang bilang, gak semudah itu Verguso. Anda memiliki satu orang anak, sedangkan saya banyak, sedangkan saya memiliki tiga orang anak. Di dalam hati kecil saya dan ego saya yang besar itu, saya bilang gini sebenarnya bunda, tapi nggak saya sampaikan ya. Saya bilang seperti ini, seandainya saya pun memiliki dua orang anak, atau saya tuh akan tetap fokus, tetap konsisten melakukan terapis gitu loh, karena progres ananda saya itu yang utama. Itu ego saya ya bunda. Saya dapat titipan dari Tuhan ya, bundanya Wise baru melahirkan. Jadi ananda saya yang penyandang autism ini sudah memiliki adik sekarang. Terima kasih doa-doanya, karena kita gak tahu sih doa dari siapa yang diijabah Tuhan. Mungkin doa dari salah satu dari kalian, terima kasih sangat ya. Tapi ketika adiknya Wise ini lahir ayah bunda, benar yang dikatakan Rosalinda kepada saya, tidak semudah itu Verguso. Ternyata Rosalinda benar, yes, memang gak semudah itu ayah bunda. Ketika kita apa bermain sama adik Wise, adiknya menangis gitu. Sedangkan bundanya baru selesai melahirkan gitu ayah bunda. Pokoknya ya, saya juga merasakan repot sekali, dan saya minta maaf kepada Rosalinda yang memberi celetukan tidak semudah itu Verguso. Ternyata Rosalinda benar ya, memang gak semudah itu ketika kita memiliki dua orang anak yang masih balita gitu loh, apalagi baru lahir, sedangkan satu anak ini masih harus kita terapi, masih harus kita edukasi dengan fokus gitu kan ayah bunda ya. Istimewanya anak penyandang autism itu mungkin itu ya bunda ya. Jadi keluarga kita itu makin akrab. Jadi ketegangan-ketegangan sama istri itu bukan hal penting lagi. Alah, saya itu kapan ya berantem sama ibundanya Wise, kapan ya saya berantem sama istri saya.
Kayaknya terakhir kali berantem itu saya kapan itu saya lupa ya bunda. Kayaknya udah gak ada lagi deh ketegangan-ketegangan yang gak penting itu. Ada juga yang karena anaknya penyandang autism, dia jadi cerai gitu loh. Dia jadi saling menyalahkan, ada juga yang seperti itu. Dan saya gak berharap di salah satu subscriber saya ada yang seperti itu. Pokoknya saya juga berdoa yang terbaik buat kalian. Semoga progres ananda-ananda ayah bunda di sini yang menyaksikan saya baik ya. Yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Walaupun judulnya kurang menarik, pembahasannya kurang menarik, minimal buat alarm ayah bunda. Ketika saya mengupload, itu artinya saya mengingatkan untuk terapi seperti itu. Alarm ayah bunda, notifikasi. Sekian video pada kesempatan kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya ayah bunda ya. Terima kasih.